Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semuanya, teman-teman semua yang sedang belajar di sekolah ya. Kita kembali lagi dalam pembahasan materi eh, skolastik ya, tes potensi skolastik persiapan nanti ujian SNBT tahun 2024. Nah, teman-teman, eh, ini merupakan eh, yang ke-9 ya, yang ke-9 masih, masih tentang skolastik. Nah, untuk yang ke-9 ini akan saya bahas materi tentang eh, kuantitatif sebanyak 10 soal. Mudah-mudahan ini bisa menjadi teman referensi untuk kalian yang sedang belajar. Oke, kita lihat simak pembahasan semuanya ya sampai selesai jangan setengah-setengah teman-teman. Seperti berikut ini. Baik, kita mulai ya soal. Saya uh, tunjukkan dulu ya 10 soal yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan ini bisa kita bahas semua sampai selesai ya. Soal yang pertama adalah tentang ini. Uh, ya Oke, okay. soal pertama tentang ya ini ya pola bilangan. Ini bentuk soal dua tahun kemarin ya pola bilangan. Kemudian soal dua masih tentang pola bilangan juga ya. Yang ketiga uh, ini soal tentang barisan aritmetika ya. Yang nomor empat sama, oke. Okay. Nomor lima juga sama nomor enam ya masalah bilangan juga ya masalah bilangan bilangan yang dibagi sekian sisa sekian ya dan seterusnya kemudian yang ketujuh masih sama oke yang kedelapan tentang ya FPB ya faktor persekutuan terbesar ini soal tiga tahun lalu teman-teman semuanya ya oke baik yang kesembilan ya ini ada kesalahan penulisan ya sorry oke Uh, ini yang ke-10, teman-teman yang ke-10 ya Yang nonton sekarang, saya doakan lulus SNBT tahun 2024 tahun depan ya, amin Oke, okay, baik Kita lanjut pembahasan ya Nah, soal berikut nomor satu Nah, ini soal yang paling gampang di dalam SNBT ya Kita lihat di sini ada soal Barisan A1, A2, A3 sampai seterusnya Memenuhi A2 itu min 2 ya Oke, okay. A4 itu adalah min 4 lalu dan ada ada, ada uh, rumus polanya an tambah satu sama dengan tiga an kurang an tambah dua untuk setiap bilangan asli n. Nah nilai a 5 adalah titik titik titik. Nah ini gimana teman-teman semuanya ya? Nah, jadi uh, kita yang kita operasikan adalah ini teman-teman semuanya ya. Ini ini rumus pola bilangannya an tambah satu dan seterusnya. Dengan bantuan apa? Bantuannya adalah A2 min 2, A4 nya adalah minus 4. Nanti dicari berapa nilai A5 teman-teman semua. ya Kita mulai dari sini. Kita mulai pembahasan soal nomor 1. Oke. Okay. eh uh, jadi teman-teman, yang pertama kita jabarkan adalah ini. AN tambah 1 sama dengan 3AN kurang AN tambah 2. Ya. Nah, saya buat di sini ya. Uh, AN Tambah 1, ya, ini sama dengan, ya, sama dengan 3 kali AN dikurang dengan apa? AN tambah 2, ya, AN ditambah dengan 2. Yang mau dicari apa? Nilai dari A, A5, ya, nilai A5. Oke, caranya lah teman-teman semuanya, ya, kita berpikir bagaimana, ya, kita pilih N, ya, N bilangan asli. N itu mulai dari 1, 2, 3, sampai terusnya. Bagaimana caranya kita pilih N, ya? Kita tebak N berapa supaya nanti muncul ke teman-teman. Ada A2, ada A4, ya? Coba mulai dari apa? Ini kan di sini ada N tambah 1. Bagaimana caranya supaya dapat A2? Apakah dipakai N1 atau N2 dan seterusnya? Coba mulai dari pertama, ya? Coba. Kalau saya mulai dari, ya? saya mulai Ini kan rumus, ya, teman-teman, ya? Jadi gini, kalau saya mulai dari N sama dengan 1, misalkan, ya? Nah, kalau N-nya 1, maka didapat seperti berikut. Ganti N-nya 1, teman-teman, berarti gimana ini? A, ya, 1 tambah 1, di sini berarti A2, ya, A2 sama dengan, ya. Nah, sama dengan, oke. Okay. Nah, di sini ganti lagi N-nya, teman-teman, sama dengan 1, ya, gini ya. 3, A1, dikurang. Nah, dikurang apa? N tambah 2, ganti lagi 1, berarti... Uh, di sini menjadi apa? Menjadi A3. A3. Sekarang kita lihat. A2 di sini, ya ada ya di sini. A1-nya teman-teman tidak ada. A3 juga tidak ada. Artinya pemilihan N sama dengan 1 itu tidak 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 sesuai. Jadi ganti teman-teman dengan N sama dengan 2 dulu. ya. Sekarang saya ganti ya. Gimana kalau saya ganti N-nya 2? Apa yang didapat? Oke. Nah, saya ganti ya. Jika N sama dengan 2 di sini, ya. Maka diperoleh, ya diperoleh eh uh, 2 tambah 1 berarti A3 ya. Nah, A3. Lalu di sini adalah uh, ganti 2 karena N sama dengan 2. Kurang apa? 2 tambah 2 berarti A4. Nah, sekarang kita lihat ya. A3 tidak ada yang dicari. A2 berapa? Ada min 2. A4-nya berapa? Min 4. Berarti dapat ganti A3 ya. Nah, sekarang kita lihat. Berapa nilai A2 tinggal di substitusi? 3 dikali berapa A2-nya? Nilai min 2, teman-teman ya. Saya, lang uh, saya, langsung ya, saya langsung ya. 3 A2, 3 kali min 2, minus, nah, minus 6. Nah, gitu ya. Oke, lalu apa lagi? Kurang, nah, berapa nilai A4? A4-nya ada ya, minus 4, teman-teman, gitu ya. Minus 4, artinya dikurang menjadi, uh, kurang, ketemu kurang, berarti tambah 4 di sini. Oke. Nah, didapatlah nilai A3 sama dengan min 4. Sorry, min 6 tambah 4. Jawabannya apa? Sama dengan minus 2. Minus 2. Ah, jadi sudah ada nilai A3 lah minus 2. Nah, teman-teman semuanya, yang mau kita cari adalah nilai apa? Nilai A5. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita tambah lagi N-nya ya. Ganti N-nya dengan apa? Sekarang tadi kan N sudah ada 2 ya. Kalau N-nya 2 ternyata didapat nilai A3 ya. Sekarang, kalau saya ganti nilai n yang lain, teman-teman, ya. Nah, coba ya, kita ganti nilai n yang lain. Setelah 2, 3 ya, coba. Jika n sama dengan 3, oke. Okay. N sama dengan 3, teman-teman, apa yang didapat, ya? Nah, gini, ini gampang sekali, ya. Nah, kalau n-nya 3, di mana di, di, di substitusi, nah, ganti n-nya 3, teman-teman, di sini, ya. Berarti a, 2, eh, 3 tambah 1, ah, di sini jadi apa? A 4 nah gitu ya. Oke, apa lagi? Nah, sama dengan nah sama dengan 3 kali berapa n-nya? 3. Berarti 3 3a3 ya. 3a3. Kurang ya ya. Ganti n-nya 3. Berarti 3 tambah 2 sama dengan 5 ya. Berarti di sini kurang dengan a a5. Nah. Yang mau dicari apa? Nilai A5-nya, teman-teman, ya. Berarti sudah ada A5. A5 didapat dengan apa? Ada A3, ada A4. Berapa nilai A4? Di atas ada min 4, teman-teman, ya. Nah, gini. Minus 4. Sama dengan, ya. 3 kali A3. Nah, nilai A3 sudah ada, teman-teman. Sama dengan minus 2. Minus 2. Nah, gitu ya. Sekarang tinggal dikali, teman-teman. 3 kali min 2 berapa? Nah, jawabannya adalah minus 6. Nah, dikurang dengan A5. Nah, gitu. Ya, sekarang cari berapa nilai a 5 Oke, kita pindah ruaskan teman-teman ya. Min a 5 pindah ruas menjadi gini. a 5 ya. a 5 sama dengan ini min, min 6 ya, min 6. Min 4-nya pindah ruas menjadi tambah. Berarti tambah 4 di sini coy ya, tambah 4 di sini. Oke. Nah, min 6 tambah 4 jawabannya apa? A5 sama dengan min 6 tambah 4 di sini minus 2, minus 2. Jadi nilai A5 sama dengan minus 2. Jawabannya adalah bravo. Ya, gitu. Ya. Ini soal 2 tahun lalu tentang kuantitatif. Baik ya. Nah, gampang sekali. Baik, soal berikut nomor 2. Oke, saya hapus. Soal nomor 2. Oke. Nomor 2. Masih tentang pola bilangan. ya uh, Di sini kita diketahui ya. A1 ya min 3. A2 sama dengan 1. Po, uh, rumus polanya ya. Rumus polanya adalah. T, a, uh, AN tambah 1 sama dengan 3. AN kurang AN tambah 2. Nah apa yang dicari? Nilai A4. Kurang A1, nah ini teman-teman, kira-kira di, di, dipilih berapa n-nya ya, supaya dapat nanti jawabannya. Teman-teman, ya intinya n-nya adalah bilangan asli, mulai dari satu ya. Kalau tidak bisa dua sampai ke atas, nanti didapat berapa A4, berapa A1, baru dikurangi gitu ya. Nah, sekarang kita selesaikan secara baik-baik, oke. Okay. Uh, Nah, saya tulis ulang tadi, ya. Rumus bilangan, sorry, rumus polanya, ya. Ini polanya, ya. Diketahui, uh, diketahui pola bilangannya adalah an tambah, sorry, ya. An tambah satu sama dengan tiga kali. An, nah, baru dikurang, ya. Kurang dengan A, n tambah dua ya. A, n tambah dua. Nah, sekarang kita pilih lagi ya. Nah, teman-teman pilih lagi berapa nilai n supaya muncul nanti A1 dan A2. Nah, coba kita mulai dari mana? Coba ya, misalkan ya, untuk n sama dengan satu dulu ya, dicoba satunya. Oke, kalau n1 diperoleh gini ya, a. Oke, okay, soal lagi, nah, oke, okay. A ganti berarti N1, 1 tambah 1 di sini sudah 2, ya, nah, berarti A2, Mi, sama dengan, ya, sama dengan, oke, okay. 3 kali AN, Gini ya, berarti 3 dikali, berapa AN-nya tadi, 1, kan, berarti sini 3A1, ya, 3A1, dikurang dengan, ya, kurang dengan, Ganti, 1 tambah 2 artinya di sini adalah A3 ya. A3, sudah ya. Sekarang tinggal di substitusi nilainya ya. Nah, uh, A2 sudah ada sama dengan 1. Begini teman-teman, 1 -teman. sama dengan ya, sorry. 1 sama dengan 3A1. Tiga 3 tiga kali A1, T sorry ya. 3 kali min 3 ya. 3 kali min 3 sama dengan min 9 ya. Nah, min 9. Dikurang dengan A3. Oke, baik. Lalu, teman-teman, A3-nya bisa pindah ruas, ke, pindah ruas ya. Menjadi gini. Plus A3 ya, sama dengan. Ini min 9. Ini 1 pindah ruas menjadi apa? Kurang 1. Jadi, nilai A3 itu ya, sama dengan berapa? Sama dengan minus 10. Minus 10. Nah, sudah ada nilai A3 teman-teman semuanya. Oke? Sisa apa? Cari nilai A4-nya dulu. Nah, gimana caranya, teman-teman? Nah, tinggal diganti lagi untuk N yang lain. Oke, nah sekarang yang diganti ya. Untuk nilai N sama dengan 2. Nah, sekarang kalau N-nya 2, ya. Kalau N-nya 2, berapa hasilnya? Oke, gini. A, 2 tambah 1. Berarti disini adalah 3. A3, nah, sama dengan... 3 dikali. Nah, ganti n-nya 2. Berarti 3A2, ya. 3A2 dikurang dengan, ya. AN tambah 2. Berarti n-nya 2, kan. 2 tambah 2 berarti 4, ya. Nah, A4. Nah, ya. Oke, jadi gampang, teman-teman. Gampang sekali. Tinggal diganti nilainya. Berapa A3? A3 sudah ada min 10, ya. Ada min 10. Jadi gini. Min 10. Nah, sama dengan, ya. 3A2. 3A2. 3 kali, ah, 3 kali 1 ya, berarti 3 di sini. Nah, kurang dengan A4, ya. Nah, sekarang dapat A4-nya. Gimana caranya? A, min A4 pindah ruas menjadi apa? Menjadi di sini A4, ya. A4, ini 3 ya. Min 10 pindah ruas, berarti tambah di sini. Tambah 10. Didapat nilai A4 sama dengan... 3 tambah 10. Nah, jawabannya adalah 13. Sekarang, apa yang dicari? Ya, yang dicari adalah nilai, ya, nilai, nilai dari, nah, nilai dari apa? Dari A4 dikurang A, 1 ya. A4-nya berapa, teman-teman? A4-nya sudah ada di bawah, ya, 13. 13 kurang apa A1-nya? A1-nya min 3. Berarti 13 kurang minus 3. Atau di sini 13 tambah 3 sama dengan 16. Nah ya, gampang ya. 16 jawabannya ada di, jawabannya lah di error. Gitu. Gampang ya. <tuk> Oke, okay. nah jadi tetap semangat teman-teman. Mudah-mudahan tahun depan kita semua bisa lulus di kampus. Negeri ya, kampus negeri dengan jurusan yang uh, bagus. Mungkin ada, mungkin dari yang kita nonton sekarang ya. Kalian mungkin ada yang mau milih nanti di kedokteran UNHAS ya, dan lain-lain. Diaminkan saya, teman-teman semuanya ya. Baik, kita lanjut ke soal berikut: soal nomor 3 Oke, soal nomor 3 Nah, ini uh, ya, pola bilangan aritmetika, materi kelas. Didapat pernah di kelas SMP, kalau nggak salah, ya. Terus diulangi lagi di SMA kelas uh, kelas 2 atau kelas 1, ya. Nah, nomor tiga, jika 6, 9, 12 merupakan barisan aritmetika, maka pernyataan ben yang benar adalah apa, ya. 11 lebih kecil dari 40, dan seterusnya. Yang mana benar? Apakah A, apakah B, apakah C, D, atau E yang benar semua, ya, gitu. Nah, teman-teman, kita lihat. Pola bilangannya lah ini ya, 6, 9, 12. Ini kan e, bedanya cuma 3 ya. Tambah 3 ya, tambah 3, dan seterusnya. Oke, nah sekarang e, gini teman-teman semuanya. Sebenarnya bisa kita pakai rumus ya. AN, eh, sorry, UN sama dengan A tambah N kurang satu kali B. Tapi saya pikir teman-teman tidak perlu kita hafal rumus ya. Yang penting pahami. Apa itu aritmetika? Yang penting tambahnya sama, namanya adalah aritmetika. Saya, saya lebih suka kita buatkan panjang-panjang uh, polanya, baru kita lihat yang mana suku ke-11, yang mana ke-15, dan seterusnya ya. Tidak perlu kita, uh, apa namanya, kita hafal rumus, yang penting pahami apa itu aritmetika. Baik, nah, saya langsung ke nomor 3 ya. Nah, di sini kita diberikan... Uh, Bilangan awal uh, nilai pertama adalah 6 ya. Oke, saya coba buat buatkan uh, uh, 6 ya, terus ada 9, ada 12. Artinya ini tambah-tambah 3 ya, tambah-tambah 3 gitu. Oke. Nah, berarti 6 9 12 ditambah 3 lagi ini 15. Oke. 18 apalagi? 20 21 ditambah 3 dua puluh empat tambah tiga dua puluh tujuh ya oke okay. tambah tiga 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 puluh sampai berapa kita harus ini ya Bag uh, saya coba buat sampai di lima belas ya karena ini ada ada soal bilang lima belas katanya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan ayah masih ada ya tiga puluh tiga puluh tiga tiga puluh enam oke nah apa lagi

Apakah benar pernyataan pertama? Kita cek di sana. Suku ke-11 lebih kecil dari 40. Satu, ya. Satu. Ya, nah, jadi saya ulangi. Tidak perlu hafal rumus, teman-teman. Dan sampai kalian tulis lagi. U11 sama dengan A tambah 10B. Lebih sulit, ya. Lebih lama. Baiknya kalian buat seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Yang mana suku ke-11? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. U11 sama dengan berapa? 36. Berarti apakah 36 apakah 36 lebih kecil dari dari 40? Jawabannya adalah benar. Sorry? Ya. Jawabannya adalah benar. Oke. Okay? Nah, di dalam soal soal SN apa namanya? soal seperti ini, kalau seandainya satu benar teman-teman, sudah pasti Tiga juga benar. Kenapa? Kenapa? Karena, lihat, di pilihannya, satu dan tiga selalu, ya, berpasangan. Di mana ada satu, pasti ada tiga, gitu ya. Ada di A, ada di B, ada juga di E, teman-teman. Jadi, kalau benar satu, sudah pasti juga tiga benar, ya, gitu. Baik. Nah, sekarang, di sini dua, ya. Ini dua. Nah, di sini tiga. Ingat, tiga sudah pasti benar. Oke. Okay. Ingat ya, kalau benar satu pasti juga tiga benar. Sekarang dan empat di sini. Ya, nah dua tiga kali suku kelima sama dengan suku ke lima belas. Tiga kali suku kelima, ya berapa u lima? Satu dua tiga empat lima delapan belas ya. Berarti tiga kali delapan belas apakah sama dengan u lima belas? Apa lima belas? Jawabannya adalah empat puluh delapan. Coba. Apakah sama tidak? Sorry. Nah, ya. 40 eh Oke, 48. Nah, ya. Ingat 3 x 18 jawabannya adalah 54, bukan 48. Jadi apa kesimpulannya? Dua salah. Oke. Dua salah. Artinya tinggal 1 3 4. Kita coba berpikir ya. Kalau seandainya, kalau saya buat empat ini benar, teman-teman, ya. Kalau ini empat benar. Oke. Apakah ada pilihan yang di mana tertulis satu, tiga, empat? Di pilihannya tidak ada, ya. Tidak ada satu, tiga, empat. Artinya apa? Kalau dua salah, sudah pasti empat juga salah. Kenapa? Karena tidak ada pilihan satu, tiga, empat. Jadi, teman-teman, ini jawabannya apa? Ini sudah pasti salah, ya. Pasti salah. Nah... Satu, tiga benar. Dua, empat salah. Ya. Nah, jadi jawabannya apa? Satu dan tiga yang benar. Jawabannya di Bravo. ah gitu. Ya, ingat ya. Kalau satu benar, sudah pasti tiga benar. Ya. Kalau dua benar. Oke. Okay? Kalau dua benar, belum tentu uh, empat benar. Ya, kenapa? Karena ada pilihan. Satu, dua, tiga. Oke. Okay, SMA 5 Goa katanya B jawabannya. Oke, okay, betul ya. Luar biasa. B. Baik, nah, oke, okay, gampang ya? Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 4. Oke, okay, nomor 4, Semua 5 gua ini setiap hari uh, ramai ya, semuanya aktif ya, mudah-mudahan ya, menelan mudah semuanya lulus di tahun depan SNBT-nya. Baik ya, soal berikut, nomor 4, nah, nomor 4, oke, okay, masih soal yang sama. Jika 4 12 e eh, 20 merupakan barisan aritmetika, ya maka mana benar ada U10 ada setiap sukunya oke okay, jumlah 6 oke okay. sekarang kita tuliskan lagi seperti tadi ya nah supaya tidak menggunakan lagi rumus jangan sampai kita uh, diperbudak oleh rumus teman-teman semuanya oke okay. nah sekarang saya coba buatkan lagi uh, barisan bilangannya

tambah 8 lagi ada 6 60 60 8 ya 1 2 3 4 5 ah 1 B ya tambah 8 lagi berarti 76 ya nah sudah 10 suku teman-teman sekarang kita lihat ya tes apakah yang pertama salah atau benar ya nomor 1 ya nomor 1 Suku ke-10 ya. Katanya gini, suku ke-10 U10 apakah kecil dari 80? Kita lihat yang mana U10? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 76 ya. Berarti 76 itu apakah gini jawabannya apa? Nah, sudah sudah, sudah jelas ya. Ini sudah pasti benar. Oke, ini sudah benar. Oke, satu benar. Ingat ya. Pasti yang tiga juga benar. Ini dua ya, ini dua. Di sini tiga ya, tiga ini benar juga. Sudah pasti benar yang tiganya ya. Nah dua, setiap sukunya merupakan kelipatan empat ya. Setiap sukunya merupakan kelipatan empat. Dicek dulu teman-teman ya. Ini ya empat ya empat. Ini kan penjumlahan delapan ya. Ulangi. Ini kan merupakan tambah tambah 8. Ingat, 8 itu juga merupakan kelipatan 4. Artinya betul ya. Oke, 4, 12, 20 ini semua bisa dibagi 4, teman-teman. Jadi benar ya. Jawabannya untuk 2 juga benar. Bisa dibagi 4 atau kelipatan 4. Nah, 2 benar. Sekarang yang C. Nah, kalau benar 2 ya, apakah yang sorry apakah yang empat juga benar belum tentu teman-teman semuanya ya belum tentu harus dicek dulu kenapa demikian karena ada pilihan satu dua tiga ada pilihan satu dua tiga empat ya dicek dulu teman-teman untuk nomor empat nomor empat terdapat suku yang sama dengan jumlah lima suku pertama nah sekarang kita cek ya jumlah ya oke okay, jumlah jumlah lima suku pertama oke okay. jumlah 5 suku pertama apa saja teman-teman sama dengan oke okay. 4 ditambah dengan 12 ditambah dengan sorry, tambah dengan 20 ya ditambah dengan 28 oke okay. terakhir ditambah dengan 36 tambah dengan 36 nah berapa jumlahnya teman-teman semuanya ya ya ada rumusnya gini Kalian bisa ambil tengah-tengahnya. Apa tengah-tengahnya? 2, 20. 20 kali Ki dengan banyak bilangan. 1, 2, 3, 4, 5. 20 kali 5 sama dengan 100. Kita lihat. Oke. Okay. Apakah 100 itu ya terdapat suku yang sama dengan jumlah 5 suku pertama? Apa artinya bahwa? Apakah di sini ada 100? Dicek teman-teman semua. ya Kita cek dulu. Oke. Okay. Saya cek dulu. Apakah ada yang 100? Nah. 76 tambah 8 ya berarti 84 ya tambah 8 lagi berarti 92 92 ya oke tambah 8 lagi teman-teman nah jawabannya apa serah 100 nah dapat tahu ini 100 eh ya 100 itu jadi ada ada suku yang sama dengan jumlah 5 suku pertama ya berarti yang empat juga benar ya, ini juga benar. Oke, ini juga benar. Sorry? Oke, ini ini juga benar ya, benar. Nah, jadi satu dua tiga empat jawabannya adalah E. Bagaimana lima lima gua ya? Oke, nah pasti ya pasti anu ini kerja sama sama gurunya kayak kalau nggak salah kayak ya <laughs> baik ya nah untuk soal nomor empat jawabannya adalah uh, error oke okay. gampang ya jadi teman-teman materi-materi di SNBT ya khususnya di materi ini itu sebenarnya materi-materi mudah ya cuma bentuk soalnya yang dibuat baru kita lihat saat di ujian nanti ya di sekolah teman-teman mungkin tidak pernah bentuk soalnya seperti dikasih paling-paling ya. dikasih apa itu pemahaman dasar-dasar saja dikasih ya. Baik. Nah, saya hapus ya. Lanjut soal berikutnya. Nomor 5. Nah, nomor 5. Baik. Nomor 5. Ah, masih tentang soal yang sama. 5, 12, 19. Ya. 5, 12, 19. Terus. Ah, Oke. Okay, sama ya dengan tadi. Kita lihat lagi. Jadi saya tidak. Saya lebih suka uh, membuat bilangannya panjang-panjang eh, daripada me 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 menggunakan rumus. Kenapa? Karena kalau seandainya Anda lupa rumus, sudah pasti jauh eh, susah untuk menjawab soal. Oke. Okay. Nah, baik. 5 12 berarti tambah 7 ya. Nah, 5 ada 12, ada 19 ya, tambah 7 ya, tambah-tambah 7 berarti di sini 26 ya

Baik, dua kali suku keenam 6 lebih besar daripada U12. Ya, jawabannya itu bagaimana teman-teman semua ya? Nah, jadi saya buat di sini ya. Nomor satu, nomor satu. Dua kali U6 lebih besar daripada U12. Coba, dua kali U6 mana? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, empat puluh ya. Begitu, dua kali empat puluh katanya ya sorry, 40 di sini lebih besar daripada U12. U12 yang mana? Yang 82. Oke, okay. 82. Berarti 80 jadi sini. 80 besar 82? Nah, salah ya. Salah. Satu salah ya. Nah, sekarang yang dua. Yang tiga juga pasti salah. Kenapa? Karena satu juga salah. Ya, ini salah pasti salah laki-laki ya, hmm. oke, okay, nah sekarang tinggal yang dua dan empat, tidak ada suku yang sama dengan dua kali suku lainnya, ulangi, tidak ada suku yang sama dengan dua kali suku lainnya, coba, dua kali lima berapa? sama dengan sepuluh, ada tidak di sini? tidak ada, oke, okay. dua kali dua belas, dua puluh empat, tidak ada sih dua puluh empat teman-teman semuanya, dua kali sembilan belas berapa? tiga puluh tidak ada juga 38. Berarti tidak ada ya. Anak ah, sudah benar. Berarti yang 2 adalah benar di sini. Nah, ini benar teman-teman semua. Oke. Okay. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat. U10 lebih kecil dari 70. Mana 10 di sini ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. 68 di sini ya. Katanya U10 ya, berarti 68. 68 apakah lebih kecil dari 70. Nah, jawabannya adalah benar. Sebenarnya ini kan sudah jelas ya. Kalau 2 benar, pasti juga 4 benar. Kenapa? Karena tidak ada pilihan 2 benar saja gitu ya. Pasti ada 2, 4. Berarti untuk 4 ini benar. ya Ini adalah benar. Ya, jadi jawabannya adalah 2 dan 4. 2 dan 4 adalah cinta ya. Charlie ya. Baik, soal nomor 5. Ya, gampang gampang sekali ya. Baik? Oke, lanjut ya. Soal berikut. Nomor enam. Ya, mudah-mudahan soal yang bentuk lain ya. Oke, coba yang lain. Nomor 6 Nah, ini ya. Kita mencari pembagi dan sisanya. Ya, pembagi dan sisa. Bilangan asli, ingat ya. Mulai dari satu dari sampai seterusnya. Bilangan asli, N bersisa dua jika dibagi tujuh dan bersisa 4 jika dibagi 6. Oke. Okay. Di antara bilangan berikut yang tidak mungkin, yang tidak yang tidak mungkin merupakan nilai untuk n adalah apa? 1 2 3 4. Oke, okay. yang tidak mungkin, ingat ya. Yang tidak mungkin. Nah, sekarang kita lihat saya mulai dari nah, ya. Oke. Okay. Ya, dicek ya yang pertama dulu. <laughs> yang pertama 5 58 ya. Saya buat di sini ya. Kasaba begini, teman-teman. 58, 58. Ada pembaginya 7, ada pembaginya 6. Oke. Okay. Di sini saya buat uh, 7, ini 6 ya. Coba ya. 7 dikali berapa, teman-teman ya? Ya, soal lagi 7 kali berapa yang mendekati 58? Jawabannya apa? 7 kali 8. Nih. Oke. 7 kali 8 adalah jawaban berapa? 56. Sisa berapa? Sisa tambah 2 pi supaya 58. Nah, gitu ya. Tambah 2 di sini. Oke. Betul kan? Bersisa 2. Nah, sekarang yang coba 6 ya. 6 kali berapa yang mendekati 58, teman-teman? Ya, ini. Yang mendekati 58 di sini. Ya. 6 kali 9, 54. 6 kali 10, 60. Berarti 6 kali 9. Ingat ya. 6 kali 9 berapa? 54. Tambah 4 pi. Ya. Nah, tambah 4 pi di sini. Oke. Berarti sudah benar ya. Bersisa 2, bersisa 4. 4, 2. Nah, berarti ini mungkin. ya Ini mungkin. Ingat. Yang tidak mungkin. Nah, yang tidak mungkin. Berarti ini sudah tidak masuk. Nah, ini salah. ya nah, gitu teman-teman ya. Nah, sekarang... Kalau satu salah, berarti yang nomor tiga juga salah, salah. Ya, ini salah juga, coy. Gitu ya. Jadi, gunakan trik supaya cepat jawab soalnya. Sekarang yang berikut, tes yang nomor dua, ya, yang nomor dua, delapan delapan. Oke, delapan puluh delapan. Oke, delapan delapan. Sekarang ada kali tujuh, ya, ada kali tujuh, ada kali enam. 7 kali berapa yang mendekati 88? Kali 11, kali 12, kali 13. Kali 13 ya. 7 kali 13 teman-teman. Jawabannya adalah. Ah sorry. Kali dengan 12 ini ya. Kali 12. Ingat. 7 kali 12 adalah 84. Ya. 84 artinya tambah berapa? Tambah kurang 4 ya. Berarti tambah 4 supaya 88. Nah sekarang kita lihat ya. Ini tambah 4. Di soal apa bersisa, du, bersisa dua, berarti ini ini Allah tidak mungkin. Ah, yang ini benar ya. Ini untuk ini benar teman-teman ya. Nah, oke okay. sudah dua benar. Artinya gini, kalau dua benar sudah pasti empat juga benar. Nah, ini benar teman-teman. Tidak mungkin salah ini teman-teman karena sudah ada dua benar. Nah, apa pilihannya dua dan empat. Kalian tidak perlu cek semua. Kenapa? Karena sudah ada caranya teman-teman. Kalau dua benar, sudah pasti mi 4 benar ya. Kenapa? Karena tidak ada pilihan dua saja. Yang ada apa? 2 dan 4. Gitu coy, ya. Oke, soal nomor 6. Baik. Soal berikut nomor 7. Nah, nomor 7. Oke, nomor 7. Nah, masih tentang soal yang sama, ya. Bilangan asli n bersisa 2 jika dibagi 5 dan bersisa 1 jika dibagi 3 di antara bilangan berikut yang mungkin merupakan nilai N. Apakah 37, 82, 67, atau 52? Ingat, yang soal tadi teman-teman, yang tidak mungkin. Yang soal nomor 7 adalah yang mungkin. gitu ya. Jadi beda, ya beda pertanyaannya. Nah, sekarang caranya teman-teman sama jadian tadi ya. Kita coba-coba semua bilangannya. Ingat, aturannya ingat ya. Satu benar, tiga benar. Nah ya, dan seterusnya. Oke, sekarang kita selesaikan secara baik-baik soal nomor 7. Oke. Nah, nomor 7. Oke. Okay. Nah, nomor 7. Bersisa 2. Eh, ini ya. Yang pertama adalah nomor 1 37. Nah, 37. Oke. Okay. Di dibagi 5 dan dibagi 3 ya. Dibagi 3. berarti di 5 ya. 5 ini 3. 5 kali berapa? Sorry. 5 kali berapa yang mendekati 37? Jawabannya pasti 5 kali 7. 5 kali 7 adalah jawabannya 30, tiga 35. Puluh, tiga puluh tambah berapa bisa 37? Tambah 2, du, tambah 2. Nah, gini. Tambah 2. Oke. Okay. Nah, sekarang tiga lagi ya. 3 kali berapa yang mendekati 37? Jawabannya apa, teman-teman semua? Jawabannya adalah 3 kali 12. Kenapa? Karena dikali jawabannya 36 tambah satu pi supaya 37 nah tambah satu di sini nah cek bersisa dua ya satu juga ya nah, berarti ini benar teman-teman ya ya ini sudah benar untuk yang satu benar nah ya satu benar sekarang satu benar sudah pasti juga tiga benar nah untuk yang b yang tiga juga b di sini ya nah sekarang tinggal cek apa lagi cek yang nomor dua oke yang nomor dua Oke, okay. yang nomor, sorry. Nah, yang nomor 2, uh, 82. 82, coba dicek. Oke. Okay. Ada pengali 5, ada pengali 3. Oke. Okay. 5 kali berapa yang mendekati 82? 5 kali 16 ya. 5 kali 16, jawabannya berapa? 80. 80. Tambah berapa? Tambah 2 pi sebuah 82. Berarti tambah 2 di sini coy ya. Tambah 2, tambah 2. Ingat. Bersisa, oke. Okay, 2 ya. Benar 2 di sini. Lanjut di yang ketiga. 3 kali berapa ini teman-teman semua? Kali 20, 60 ya. Kali 25, tu, 75 ya. Kali 30 lewat ya. 20, 82. Berarti di sini kali 2 ya. Oke, okay, 22 bagi 3, 7 ya. Oke. Okay. Nah, so lagi, 20 tuh, 27. Ingat ya, 27 kali 3, jawabannya adalah 81. 81. Berarti tambah berapa, Pi? Tambah 1, Pi, di sini. Ya, supaya cukup. Nah, ingat ya, bersisa 2, jawabannya iya. 1, jawabannya juga iya. Berarti gimana ini? Eh, 2 tahu benar di sini, ya. Dua juga benar, satu dua tiga benar. Bagaimana dengan yang keempat? Ya, yang keempat, lima dua, teman-teman. Apakah salah atau benar, harus dicek dulu. Kenapa? Karena ada pilihan yang di A satu dua tiga, ada yang di E semua pilihan benar. Intinya, yang nomor empat harus dicek dulu. Gitu ya, sekarang kita cek ya, nomor empat. 52 ya, 52 ya. Oke, 52. Pengalinya berapa? penggalinya 5. Nah, ini adalah 3. Oke. 5 kali berapa, teman-teman? 52. 5 kali 10 ya. 5 kali 10 berapa? Jawabannya adalah 50 ya. Tambah berapa di sini? Tambah 2 pi supaya 52. Nah, gitu sih. Lanjut ya. 3 kali berapa, teman-teman? Kali 17 kali 17 3 kali 17 berapa? Jawabannya adalah 51 ya. Tambah berapa, Pi? Tambah kurang 1 ya, ini. Tambah 1 di sini ya. Nah, kita cek ya. Bersisa 2 jawabannya iya. Bersisa 1 jawabannya iya. Artinya yang nomor 4 juga benar. 1 2 3 4. Benar teman-teman semuanya pilihannya lah di error gitu. Oke, okay? nah itu soal nomor 7. Oke. Okay? Nah, soal nomor terakhir, masih ada sisa waktu sekitar 4 menit ya, nomor terakhir nomor 8. Oke, okay? nomor 8. Nah, ya. Ini soal tentang FPB. Soal soal ini adalah soal asli tahun 2000 2020 ya. FPB terbesar setiap dua bilangan di antara bilangan asli A, B, C adalah 1. Jika, A, jika B kali C 56, enam, A tambah C 2, uh, 2 b B ke C 10, maka yang mana yang benar dari pernyataan berikut. Oke, nah teman-teman harus paham dulu ya, apa arti dari FPB? FPB-nya adalah satu katanya. FPB dari dua bilangan A dan B atau A dan C A atau B dan C itu adalah satu. Ini ya, dua bilangan katanya, gitu ya. Nah, sekarang saya mau kasih contoh dulu teman-teman semuanya. Ya, contohnya gini. eh uh, Oke, okay. misalkan ya, 6 uh, dan 8, ya, 6 dan 8, ini apa FVB-nya, ya? 6 kan itu kan pengalinya apa? Bisa satu, ada dua, ada 3. 6. Ini apa namanya? Faktornya. 8 ya. apa? Ada satu, ada 2, ada 4, ada 8 teman-teman semuanya ya. Apa itu faktornya gitu. Nah, sekarang apa FPB-nya? FPB-nya lah 2, bukan sa, bukan 1 gitu ya. Nah, sekarang coba yang lain saya ambil. Oke, anggaplah ini saya ambil teman-teman. eh 6 e, dan 7 ya, 6 dan 7. Oke, 6 itu 1 2 3 dan 6 ya. Artinya adalah faktornya. Apa 7 ya 1 G dan 7 G. Nah gitu. Apa FPB-nya? 1. Nah itulah arti dari kalimat di atas. Nah gitu teman-teman semuanya ya. Nah sekarang kita lihat soal ya yang di atas. Oke. Okay. eh uh, di soal diketahui bahwa B dikali C sama dengan 56 ya. Dan ya, dan Nah, dan ada itu soal ya, A tambah C, sorry, ya, A ditambah dengan C sama dengan uh, 2B. <tongan> sama dengan 2B. Dan B kecil dari 10, ya. Nah, artinya cek B-nya itu apa kira-kira. Kita mulai dari sini, ya. Ini soalnya kita bisa tebak-tebak saja, ya. B kali C 5, artinya apa? Bisa jadi... 7 kali adalah 8 atau apa? 8 kali tuh kali 7 gitu. Ya. Nah, dicek dulu kalau memenuhi dua-duanya persamaan ini baru kita uh, simpulkan ya. Sekarang gini, kalau saya ambil B-nya 7, C 8 ya, gini. Berarti gini teman-teman, ya. C berapa teman-teman? C adalah 8 ya. Sorry. Oke. Tambah di sini 8. Oke, C 8 ya. Sama dengan apa? Sama dengan uh, 2B ya, 2B. 2 kali B. 2 kali 7 berapa? 4. 14. Ya, 14. Sekarang tebak. Berapa tambah 8? 14 jawabannya. Adalah 6. 6 di sini. Nah, sekarang bilangan itu adalah 678. 678. Apakah 2 di antara bilangan ini, FPB-nya 1? Bukan. Kenapa? Karena ada 6 dan 8 yang FPB-nya bukan satu tapi dua ini tadi ya dua FPB-nya gitu berarti teman-teman salah untuk ini ini salah coy bukan ini bilangannya coba yang 8 kali 7 berarti B8 C7 gitu ya nah di sini coba dimasukkan di, di sini tambah ya sorry nah tambah di sini tambah oke okay. eh C7 nah ini 7 sini 7 sama dengan ya B-nya 8, 2 kali 8, 16. Oke. Okay. Berapa tambah ini 16 jawabannya? Pasti sama dengan 9. Nah, kita coba ya. Jadi, ya jadi. Nah, nilai A sama dengan 9. Nilai B sama dengan 8. Nah, nilai C sama dengan 7. Ya, sekarang kita cek. Apakah 8 dan 7 FPB-nya satu? Jawabannya iya. Delapan sembilan juga iya, oke? Okay. Apakah ini dan ini juga satu, teman-teman? Jawaban juga iya, teman-teman. Nah sekarang jumlah ketiga bilangan adalah ganjil. Nah kita cek di pilihannya. Sekarang a ya. Nah ya, jadi teman-teman tiga -teman, bilangan ini sudah memenuhi FPB sama dengan satu, ya gitu. Ya, nah sekarang a. Jumlah ketiga bilangan ganjil. Ya, berarti gini. 7 tambah 8 tambah 9. Jawabannya sama dengan E24. Eh, Apakah ada 24 ganjil? Salah. Genap. Ya, genap. Jadi, salah untuk yang bagian A. Oke. Okay. Salah. Salah satu ya, sorry. Bagian satu. Salah satu. Kalau salah satu, pasti juga yang tiga juga salah. Yang kedua sekarang. Ya, yang kedua. Dua, jumlah dua bilangan terkecil adalah ganjil. Yang mana itu? Nah, ini ya. 8 tambah 7, berarti gini. 7 ditambah 8 sama dengan 15. Ini ganjil, jawabannya iya. Kalau ganjil, uh, uh, sorry. Ini kan ganjil ya, berarti ini ganjil. Jawabannya untuk nomor dua, berarti untuk ini benar ya. Benar. Tiga gimana? Tiga sudah pasti sah, pasti salah. gitu Kalau salah satu... E, dua benar, tiga salah. Yang empat, teman-teman, bagaimana? Empatnya, empat pasti apa? Pasti benar. Kenapa? Karena tidak ada pilihan dua saja. Benar, jadi untuk empat juga pasti benar. Dua dan empat, teman-teman, semuanya ya. Ini pilihannya di Charlie gitu. Jelas ya? Nah, saya pikir ya, e, sudah harus waktunya ya. Mudah-mudahan semuanya bisa menyimak dan bisa menjadikan referensi untuk tahun depan ya persiapan SNBT. Baik teman-teman, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semangat belajar teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.